aku dapat tangkap pencuri itu dan dia mencuri karena kerjaya dia, pasti dia ni aku akan kerat, aku akan potong tangannya. Tetapi kalau sebaliknya aku dapat tangkap pencuri ini, dia mencuri karena kesempitan hidup nak membela anak-anaknya, pasti aku akan pancung kepala pemimpinnya. Isu yang viral sehari dua ni tuan-tuan. Sehari dua ni isu apa dia? Kemarin viral tentang satu orang ibu yang anak 9 di Labuan. Sabah kan ke mana? Anak 9 umur 55 tahun edak dadah, dihukum gantung sampai mati. Kita bukan nak pertikai tentang hukuman tu, dah hang edak dadah. Hang yang cari buat, bukan hang tak tahu edak dadah dan negara kita ni salah. Dia kena tangkap bukan 2-3 hari lepas, 2018 dia kena tangkap. Dah 3 tahun dah dia kena tangkap. Saya tak mau nak fikir tentang hukuman, pasal kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Cuma tuan-tuan, kita tengok sebagai manusia simpati. Umur 55, anak 9. Dalam kepala ni duk fikir macam-macam ni. Dia kena tangkap 2018. Ada yang kita duk baca dia ni ditinggalkan suami nak membesarkan anak 9 orang. Bagi satu orang perempuan bukan senang belum. Bukan kata orang perempuan, bagi kau lelaki pun jaga 9 orang anak mampu. Seorang pun lintang bukan, berkelain hai, mampu. Kak bisa bila anak tahu. Anak berak, bini suruh lelaki, lelaki suruh bini, bini suruh lelaki, lelaki suruh bini, lelaki ni tak nak kerin aku tu. Tu baru seorang. 9 orang tak besar. Mungkin dia tak ada pilihan lain. Mungkin dia tak ada ni. Kita tak membuktikan. Cuma seorang daripada wali Allah, nama dia Bahlul. Nama wali Allah ni nama dia Bahlul. Hak tuan-tuan kata Bahlul betul yang ni nama orang baik-baik, Bahlul. Bahlul ni kata apa tuan-tuan? Sekiranya aku dapat tangkap seorang pencuri, dia kata. Sekiranya aku dapat tangkap seorang pencuri, bila aku tengok pencuri ni, dia mencuri kerana apa? Kerana dia mencuri kerana kerjaya dia seorang pencuri, pasti aku akan potong tangannya. Ada orang mencuri ni sebab kerjaya. Aduk balas berjuta-juta, aduk balas duit bank, aduk balas tu kerjaya. Ada orang mencuri tuan-tuan, dia kaya dah tapi dia tak boleh duduk kalau dia tak mencuri. Sebab apa dia? Kerjaya dia. Bukan semua, tapi ada seorang dua tuan-tuan di Mekah, duduk kepak tangan ke belakang subuh-subuh. Turun hotel, kita nak pergi Masjid Haram tu, dia ada apa budak-budak ni? Tadi ingat kudung, tadi lipat tangan ke belakang. Hak tu kerjaya dia. Bisa tengok? Pagi-pagi duduk selerak dengan kulit hitam. Dia ingat kita bodoh level dia. Ingat apa? Tak tahu. Dia kata Arab. Tak Arab negro. Tak negro. Tak cakap. Itu kerjaya dia. Tapi dia bukan curi. Dia minta dekah tu. Nah, habang kata kerjaya. Kalau aku dapat tangkap pencuri itu dan dia mencuri karena kerjaya dia, pasti dia ni aku akan kerat, aku akan potong tangannya. Tetapi kalau sebaliknya aku dapat tangkap pencuri ini, dia mencuri karena kesempitan hidup nak membela anak-anaknya, pasti aku akan pancung kepala pemimpinnya. Tuan-tuan, ni wali Allah cakap. Ni tentang cara politik Nabi. Sebab tu kita kena islamkan dunia politik ni. Nak islamkan dunia politik ni tuan-tuan, bukan masa dia 3 bulan. Nak mengislamkan politik ni bukan masa dia 1 tahun. Tuan-tuan ingat senang tuan-tuan. Nak dakwah orang yang tak baik nak jadi baik ni pun bukan masa yang pendek.
Orang ni tak pernah main masjid, kita nak ajak dia main masjid, bukan masa yang pendek. Faham ke dia ni? Kawan tak nak main masjid tuan-tuan. Tuan-tuan nak suruh dia jadi imam, mana boleh. Tak pernah main masjid, bang pun tak pernah. Tuan-tuan hampir petik main suruh dia bang. Dan dia bang terkejut satu kampung. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terkejut satu kampung. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tuan-tuan nak tukar ni bukannya mudah. Rasulullah politik, tapi Rasulullah tak bermain politik, dia hanya berpolitik. Bila Rasulullah jadi pemimpin, dia berjanji dengan rakyat, dia tunai. Bila amanah rakyat bagi, dia laksana. Bila dia bercakap dengan rakyat, dia tak bohong. Ini cakap Rasulullah, tuan-tuan.